Hai pecinta tanaman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Jauhar Vlog. Kali ini aku bakal ngajak kalian buat absen jenis tanaman aglonema apa saja yang ada di teras aku. Yang pertama ini ada aglonema red lipstick. Ini gampang banget tumbuhnya, subur banget. Dulu aku pertama nanam itu cuma kecil banget bibitnya. Sekarang udah membiuk segini. Dan ini bisa membiuk segini kurang lebih dalam jangka waktu 2 tahun dia bisa tinggi dan membiuk seperti ini. Selanjutnya ada aglonema red ruby. Aglonema ini termasuk daunnya kecil ya. Ini udah mulai subur. Ini yang beberapa waktu lalu aku dapat dari istri Pak Hadi. Kemudian ada aglonema picroy. Ini juga tumbuhnya cepat banget. Ini belum ada setahun udah sebesar ini. Dulu aku waktu nanam tuh cuma daun 2. Aku dapat dari kakak aku yang di Batang. Dan sekarang udah besar banget. Ini by the way aku mau percobaan untuk tidak menyiramnya selama 2 minggu, guys. Jadi apakah daunnya bisa menor lagi? Ini daun barunya kurang menor karena kemarin aku taruh di pot dan sering kehujanan. Jadi daun barunya tuh kurang menor kalau kebanyakan air. Kelihatan banget kan bedanya? Selanjutnya ada aglonema Snow White. Ini udah mulai subur. Beberapa waktu lalu ini aku dapet dari online. Selanjutnya ada jenis aglonema Butterfly. Ini termasuk aglonema yang mudah. Udah mulai subur lagi, yang waktu lalu digunduli oleh ulat usil sekarang udah subur lagi. Kemudian ada aglonema Donna Carmen. Ini aku punya 2 pot. Aglonema Donna Carmen ini juga termasuk mudah ya tumbuhnya. Dia kalau juga misal stres air dia juga bisa mutasi kayak gini. Ada pink-pinknya gitu guys. Tuh kan. Selanjutnya ada aglonema pink cochin. Ini sebenarnya rumpun 2, tapi yang kecil itu sebenarnya malah bonggolnya besar. Dan dua-duanya udah mulai survive semenjak tak repotting. Dan selanjutnya ada Diffen. Diffen ini sebenarnya bukan jenis aglonema ya, tapi mirip-mirip lah ya. Cuma bedanya kalau aglonema dia bisa beranak sendiri untuk perkembangbiakannya, muncul tunas-tunas sendiri. Tapi kalau Diffen dia itu sampai bertahun-tahun nggak bakalan punya anak. Jadi untuk perkembangbiakannya dia harus dicacah batangnya. Ini udah mulai panjang banget. Ini besok suami request dia yang mau mencacah Diffen ini.
Nantikan video aku pencacahan Diven ini ya guys. Sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, biar aku semangat buat konten selanjutnya. Assalamualaikum, dadah. Nanti sore ya. Aku dengar, aku pakai rai di luar rumah.